Event ini hanya ada di hari Selasa atau Kamis, dari tanggal 11 sampai 25 di danau. Persyaratannya, kalian sudah menangkap setidaknya 20 ikan, dan Joey sedang berada di danau. Saat keluar rumah di tanggal 12 sampai 19, Katie akan datang ke rumah. Dengan syarat, prinsip poin Katie harus 70 poin. Saat keluar rumah tanggal 16 sampai 21, Rudolf akan mengajakmu ke penambangan. Persyaratannya, prinsip poin HG harus 60 poin dan kalian sudah menambang dan mendapatkan 40 biji atau bebatuan. Setelah mendapatkan event sebelumnya, kalian bisa langsung ke Gede Spring dari tanggal 16 sampai 26. Persyaratannya, kalian sudah mendapatkan event sebelumnya yang di penambangan. Di Toko Ronald tanggal 16 sampai 21, event ini akan hadir dengan syarat prinsip poin Ronald harus 50 poin. Ini hanya event tambahan dari event The Holy Masterpiece di tanggal 23 dan berada di danau. Jika ingin mendapatkannya, kalian harus menyelesaikan seluruh event The Holy Masterpiece dan sudah mendapatkan logo lukisan pada diary kalian. Di tanggal 26 sampai 30 saat keluar rumah, Gina, Dia, dan Katie akan datang ke rumah dan memberitahu bahwa gaun yang dibuat oleh Gina memenangkan perlombaan. Persyaratannya, prinsip poin Gina harus 110 poin. Di tanggal 26 sampai 30 saat keluar rumah, kalian akan melihat robot gagak Vanland dan Louis membawa sesuatu seperti orang-orang sawah. Persyaratannya, prinsip poin Louis harus 50 poin. Thank you.
Tanggal 26 sampai 30 saat keluar rumah, Parsley dan tim akan datang dan mengajakmu ke hutan untuk melihat sesuatu. Persyaratannya, praktik poin Parsley harus 65 poin. Tanggal 29 Spring sampai 3 Summer saat keluar rumah, Gwen akan datang dan meminta bantuanmu mengumpulkan makanan untuk snowball. Persyaratannya, friendship point Gwen harus 50 poin. Di tanggal 29 sampai 30 di Garis Spring, HG akan membuatkan kunci untuk membuka kunya yang ada di penambangan. Persyaratannya, kalian harus membawa satu buah Moonlight Stone dan pergi ke Garis Spring pada jam 6 sore sampai 11 malam. Tanggal 29 sampai 30 pada jam 9 malam di danau, event ini akan hadir. Dengan syarat, Katie, Gina, Lila, dan Dia harus memiliki 3 love dan pergi ke danaunya pada pukul 9 malam. Pada tanggal 30 Spring sampai 3 Summer di penambangan, Kuil Harvest Goddess akan terbuka. Dengan syarat, kalian sudah mendapatkan event sebelumnya saat Harvest Goddess membuatkan kunci. Itulah event-event yang ada di musim spring, tahun 2. Sorry ya video part 2-nya lama karena gue ngurusin tugas sama ujian kelulusan dulu. Di video selanjutnya kalian mau gue jelasin event mereka dulu atau lanjut ke event summer? Tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.